Hasil pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-10 Senin 28 Agustus 2023 pukul 20.00 antara PSM Makassar versus Persis Solo dengan skor akhir 1-0 untuk keunggulan dari PSM Makassar. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie. Satu-satunya gol yang tercipta pada pertandingan tersebut dicetak oleh Kenjo Nambu di menit ke-25 dan menjadikan gol keempat bagi Kenjo Nambu di BRI Liga 1 musim 2023-2024. Dan hasil pertandingan ini, PSM Makassar menempati posisi ke-10 klasemen sementara dengan koleksi 14 poin. Sementara Persis Solo berada di urutan ke-14 dengan koleksi 12 poin. Berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya bagi kedua tim di pekan ke-11. PSM Makassar akan menghadapi PSS Sleman Minggu 3 September 2023 pukul 20.00. Sementara Persis Solo akan menghadapi Barito Putra Minggu 3 September 2023 pukul 20.00. Berikut ini update klasemen sementara BRI Liga 1 hingga pekan ke-10. Berikut ini top skor sementara BRI Liga 1 hingga pekan ke-10. Di posisi pertama ada Gustavo Almeida dengan koleksi 9 gol. Sedangkan di posisi kedua ada Alec Martin dari Dewa United dengan koleksi 6 gol. Saksikan terus keseruan pertandingan BRI Liga 1 hanya di Indosiar dan Video.